apa makna menghadirkan hati dalam sholat? Maknanya hati kita gak lari-lari. Itu maknanya. Bagaimana, apa makna menghadirkan hati dalam sholat? Maknanya hati kita gak lari-lari. Ketika kita sholat, memang hati kita hadir dalam sholat itu. Dia gak lari ke pasar, dia gak lari ke rumah, dia gak lari mencari benda hilang. Kadang-kadang mencari benda hilang juga sambil sholat, cari benda hilang juga gitu hati. Badannya sholat, hatinya mencari benda hilang. Atau dia sholat, hatinya masih angka-angka tadi, masih dihitung itu angka-angka itu oleh hati. Berarti dia gak sholat hatinya, yang sholat hanya badannya. Wallahu'alam. Jadi menghadirkan hati adalah, hati itu jangan pergi dia ketika kita sholat. Ketika kita ruku, hati ikut ruku. Ketika kita sujud, hati ikut sujud. Itu dia khusyuk, bersatu antara badan kita dan hati kita di dalam sholat.